Celine Evangelista dan Stefan Pasaribu akhirnya go public. Celine Evangelista dengan Stefan Pasaribu sudah terang-terangan tampil bersama di depan kamera. Celine Evangelista sengaja membuka diri dan go public dengan Stefan Pasaribu karena merasa tidak ada yang perlu ditutupi soal hubungan mereka. Go public aja karena memang nggak ada yang ditutupi juga kan. Kita juga jalanin aja dan tidak merugikan orang, kata Celine Evangelista dilansir dari Tribun Bekasi, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Mau go public atau apa, itu yang terjadi, terjadilah, sahut Stefan Pasaribu. Celine pun secara perlahan mulai berani menunjukkan kemesraannya bersama Stefan. Seperti yang dilansir lewat unggahan akun Instagram @stefan_pasaribu Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Terlihat dalam momen yang dibagikan, Celine Evangelista muncul menemani Stefan yang sedang manggung di satu kafe. Tanpa riasan mencolok, Celine tampil sederhana mengenakan sweater dan celana pendek sembari duduk di tengah para pengunjung kafe. Menariknya saat sedang asyik menyanyi Stefan tiba turun dari panggung untuk mendatangi Celine. Secara perlahan penyanyi berusia 27 tahun ini menggenggam tangan Celine yang dibawa ke arah dadanya. Celine Evangelista dan Stefan Pasaribu rupanya ingin menikmati masa-masa kedekatan mereka. Kendati demikian di kesempatan lain, Stefan Pasaribu mengaku siap melamar Celine Evangelista tahun ini. Pengakuannya itu terungkap saat dirinya bersama Celine diundang ke acara televisi FYP yang tayang di Trans 7.